issue. Nak lagi. Ini kedai makan Mak Adom Ali di Gompau. Lepas pada simpang toko tu, ambil signal kiri, adalah kedai makan ni. Yang nampak tu sedang buat roti canai lah. Debok-debok-debok tu apa lagi kan. Lepas tu ada roti canai, telur roti canai kosong. Lepas tu kalau nasi tu ada nasi lemak, ada nasi apa lagi tak tahulah tu. Tapi tak ada yang cedok dalam kuyuk tu, ada yang dibungkus. Ni Miau ni dah bagi dah seketul ikan ni, nak lagi. Ni nah, kesian pula kalau dia makan roti canai tu, beli je roti canai tu bagi. Tapi tak adalah yang jual apa makan pagi yang lauk cedok dalam periuk tu, tak ada. Kalau tak boleh beli ikan ke, seketul kan bagi kan. Tapi tak ada. Kesian dia. Nah, dekat kedai ni dia cakap ada nasi. Ha? Ini Zu order roti canai telur. Zu order roti canai telur ni sebiji je. Tak tahulah berapa ringgit satu, tu tak tahu. Sebab ni je yang ada, yang segar, yang yang siap dimasak. Kalau nasi tu dia bungkus. Tapi dah, yang orang sana dah makan dah nasi satu. Nasi lemak sedap juga Zu tengok tadi. Mak Adun Ali, kedai makan. Itu kedai makan yang Zu makan tadi tu. Dari sana tu, dari sana tu simpang Tokku, ada flyover nampak tu. Ambil je kiri, singgah di kedai ni. Wow, sedap lah roti canai dia. Boleh tahan. Kedai ni berdepan dengan Murah Boh Eksklusif Batik Ozel Cempaka di Gompau. Silalah datang, support orang Melayu. Tadi kan Zu tanya yang adik yang buat apa roti canai tu, dia cakap setiap hari 17 kg gandum dia uli guna mesin lah untuk buat roti canai. Kan itulah rezeki. Banyaknya banyak kan rezeki. Alhamdulillah, syukur. Inilah bisnes.